Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype, membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, menjelang puncak KTT G20 di Bali, TNI AL menyiapkan pengamanan sebagai wujud evakuasi Tribuners untuk kepala delegasi peserta nanti di Bali. Tribuners, kamu simak berita yang satu ini. Menjelang KTT G20 Bali, TNI Angkatan Laut menyiapkan prosedur evakuasi saat terjadi gangguan untuk para kepala delegasi peserta dari De Apurvura, Kempinski, Bali lewat jalur laut. Total, ada 14 unit kapal perang dan kapal angkut TNI AL disiagakan di seputar Bali. Menurut TNSB Huta Barat atau akrab dipanggil Coki Huta Barat, TNI AL sudah menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan di G20. Jenderal Bintang 2 Angkatan Laut ini menjelaskan, sejumlah latihan juga telah digelar termasuk latihan kesiapan operasi. Persiapan itu termasuk juga gelar pasukan TNI AL yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur pekan lalu dan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Wakil Komandan Satuan Tugas Laut Laksamana Pertama Denis Prasetyo menambahkan, ada 3 kapal yang disiagakan untuk evakuasi delegasi dan para tamu VIP. Kapal-kapal itu antara lain adalah KRI Surabaya, KRI Wahidin Sudiruhosodo, dan KRI Teluk Banten. Nah, Tribuners, total ada 14 kapal yang siaga untuk KTT G20 ini, Tribuners. Dengan total pasukan lebih dari 3.000 personel. Wow, keren banget, Tribuners. 3.000 personel tersebut terdiri dari kru kapal, marinir, dan termasuk tim elit pasukan katak. Selain kekuatan internal, TNI AL juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi lainnya, terutama dalam hal pengumpulan dan pertukaran informasi seputar keamanan laut. Pengamanan wilayah laut seputar Bali dan sekitar lokasi penyelenggaraan KTT G20 adalah bagian dari pengamanan keseluruhan acara yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Total ada lebih dari 18.000 personel yang dilibatkan. Well, Tribuners, semoga saja KTT G20 di Bali akan terlaksana dengan aman dan tertib, ya, Tribuners. Kita sama-sama mendoakan. Oke, Tribuners, sekian dulu berita yang bisa dia sampaikan kali ini. Buat kamu, jangan lupa like, comment, dan subscribe this channel. Jangan lupa juga untuk kamu aktifkan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan berita. Tribuners, aku Nadia. See you on the next time. Bye-bye.